saat ini saya sedang berada di pameran helikopter terbesar se-Asia Tenggara, yakni Heli Expo Asia 2024 atau Hexia 2024 yang digelar di Cengkareng Heliport, kawasan Bandara Soekarno-Hatta dari tanggal 26 Juni hingga besok 30 Juni 2024. Dan pemirsa, seperti di belakang saya ini merupakan salah satu helikopter yang dipamerkan di ajang atau pameran Hexia 2024 ini. Sudah ada pesawat berjenis Bell 429. Nah, untuk lebih lengkapnya sepertinya kita harus tanya-tanya langsung bersama dengan salah satu teknisi. Halo Mas, dengan nama siapa? Halo, dengan saya Ilham. Oke, Mas Ilham, ini kalau boleh tahu jenis dan nama helikopternya apa, Mas? Untuk helikopter yang ada di belakang kita ini sekarang ada tipe Bell 429, pabrikan dari Bell Textron Kanada. Asalnya dari Kanada berarti ya. Nah, ini untuk tempat duduknya maksimal bisa berapa orang? Oke, kalau dari helikopter Bell 429 ini konfigurasi untuk VVIP sebenarnya. Ini bisa menampung 6-7 penumpang. Itu sudah termasuk sama ini komandonya? Kalau sama pilotnya jadi total 8 orang dalam pesawat. Ini bisa satu pilot atau dua pilot. Kalau misalnya pakai satu pilot jadi penumpangnya bisa 7 orang. Kalau pakai dua pilot penumpangnya bisa 6 orang. Oke, ini kegunaan dari helikopter ini sendiri apa sih, Mas? Ya, kalau untuk konfigurasi Bell 429 ini biasanya digunain untuk VVIP charter, heli medivac, lalu juga bisa ada utility untuk external load, pengangkutan logistik barang di open area. Oke, yang membedakan helikopter ini dengan yang lainnya apa tuh? Oke, kalau helikopter Bell 429 ini dia memakai dua mesin twin engine dengan merek Pratt Whitney dan dilengkapi dengan 4 baling-baling. Jadi sudah dipastikan dengan tenaga dua mesin itu bisa bergerak dengan cepat ya. Oke, ini kan Hexia ini selesai tanggal 30 Juni ya, Mas ya. Nah, habis dari sini mau dibawa langsung ke Kanada dipulangin atau gimana? Enggak, jadi helikopter ini kepemilikannya dari orang Indonesia juga, jadi nanti dikembalikan ke ownernya. Jadi ownernya memberikan kesempatan helikopter ditaruh di sini untuk di display biar teman-teman Hexia semua ini bisa ngelihat dengan secara dekat helikopter dengan tipe Bell 429 ini. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya atas waktunya. Nah, pemirsa, itu tadi salah satu helikopter jenis Bell 429 dari Kanada Amerika. Selain helikopter yang ini, juga masih ada berbagai helikopter lainnya yang mungkin bisa dinikmati dan juga dilihat-lihat begitu di Hexia 2024. Jadi bagi Anda pemirsa, mungkin yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dengan pengalaman baru, bisa langsung datang ke Cengkareng Heliport, kawasan Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat Hexia 2024 atau helikopter Expo Asia 2024 yang berlangsung selama 5 hari dari 26 hingga 30 Juni 2024 dengan tiket masuk harga Rp30.000 untuk weekend dan Rp20.000 untuk hari biasa. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahman, Rizky Solehudin, Iriansyah, Anyus melaporkan. Iya, Bapak, Heli Expo Asia ini kan digelar kedua kalinya ya Pak ya. Banyak yang belum tahu Hexia ini apa sih Pak? Baik, Heli Expo Asia ini sebenarnya sebuah pameran helikopter yang bertujuan bukan hanya untuk meningkatkan industri aviasi Indonesia, tapi juga untuk menumbuhkan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak nih. Makanya di sini kita selain ada forum bisnis juga menyediakan ada khusus untuk anak-anak yang dalam itu ada edukasi sekaligus bermain, tapi semua tentang industri aviasi gitu. Kira-kira ada berapa peserta ini Pak yang di sini? Baik, kalau untuk visitornya sendiri kita yang terdaftar itu sudah lebih dari 25.000 sepertinya kalau nggak salah, dan juga untuk eksibitornya kita ada 30 eksibitor dari 5 negara kalau saya salah, dan juga ada kita sediakan F&B food area ada 35 tenan. Jadi dengan luas lahan seperti ini kita sangat optimis bisa menampung sekitar 50.000 visitor selama 5 hari. Oke, gitu. Berarti ini sampai besok ya Pak? Betul. Ya, betul. Nah, joy flag itu kita berikan secara gratis kepada visitor yang datang dan kita undi 3 seat per harinya. Jadi ada sekitar 15. Di luar dari itu juga kita memberikan giveaway. Jadi secara seperti games dan permainan yang diberikan kepada visitor secara free. Oke. Gitu. Kalau sendiri mandiri juga bisa, Pak?
Betul, jadi sendiri mandi juga bisa nanti bisa mendaftar di booth merchandise, nanti kita akan atur slot time-nya. Betul, terima kasih. Jadi selama 5 hari itu pukul berapa sih Pak naik terbangnya ini? Baik, selama weekdays kita pukul 9 sampai dengan pukul 5, tapi di weekend kita pukul 9 sampai dengan pukul 9 malam. Jadi kita memanjangkan waktunya supaya masyarakat bisa lebih lama menikmati di sini. Gitu. Oke, terakhir Pak, harapannya dengan adanya Hexia ini apa sih Pak? Oke, tentu saja harapan kita adalah industri aviasi Indonesia semakin meningkat dan juga sambil menumbuhkan minat anak-anak nih. Kalau Mbak Gisa lihat, sini banyak anak-anak semua pengen jadi pilot, pengen di dunia aviasi. Nah, itu adalah visi dan misi dari Heli Expo Asia itu sendiri. Oke, gitu. Terus tahun depan ada lagi nih ya Pak ya? Insya Allah kita akan adakan setiap tahunnya. Tapi lokasinya berbeda atau sama di sini? Lokasi kita sepertinya masih di Cengkareng Heliport, karena ini lokasi paling ideal. Di sini adalah bandara helikopter terbesar di Indonesia. Seperti Mbak Gisa lihat, ini ada 7 helikopter yang diparkir di sini. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gisel. Terima kasih. Saya Soleh, ini Aditya. Namanya Bagaskara. Bagaskara. Oke, Pak, tadi ini habis ngapain nih sama anak-anak ini, Pak? Tadi habis main simulator helikopter ya. Oh, gimana? Semuanya gimana nih, Dek? Seru ya? Seru banget. Seru banget. Tadi apa aja yang dirasain? Goyang-goyang atau gimana? Rasanya goyang-goyang, beneran kayak naik asli. Oh, gitu. Kalau Bapak gimana? Tadi kayaknya juga... Iya, ternyata susah ya naik helikopter ya. Tidak semudah yang di game ya. Cukup seru sih, cukup seru karena kita bisa merasakan ketika helikopter itu bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, itu kita benar-benar bisa merasakannya. Oke, tapi tadi antrinya berapa lama nih pakainya? 10 menitan sampai 15 menit tadi. Iya. Oke, tapi bayar atau gimana? Gratis. Gratis ya? Iya, gratis. Worth it ya menurut Bapak? Gimana? Worth it ya, bagus. Bagus sekali. Bagus. Oke, habis ini mau kemana lagi nih Pak? Masih muter-muter dulu sambil nunggu hujan. Oke, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Saya Agus, Mbak. Ya, saya Tari. Asalnya dari mana ini? Cibubur. 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 Oke, ini ke Heli Expo Asia ini kenapa nih akhir pekan ini? Oke, silakan Pak. Oke, baik. Kita berdua tertarik dengan dunia aviasi, jadi sepertinya kita pengen lihat perkembangan teknologi helikopter itu seperti apa, terus sepertinya menarik, hal-hal yang baru buat kami sekeluarga. Oke, terus kalau melihat pameran helikopter ini gimana nih?
pendapatnya Bapak dan juga Ibu? Sangat excited sekali sih, karena kita bisa melihat dari dekat ya. Selama ini kan kita memang di dunia aviasi memang sebelumnya, tapi jenis dari pesawatnya sendiri berbeda. Jadi kita bisa melihat dari dekat bahwa helikopter itu sebenarnya seperti apa sih. Oke, kira-kira mau naik helikopternya nggak Bapak? Dan boleh dong, sangat dong. Tertarik dong. Oke. Nah ini kan sampai besok berarti ini Ibu sama Bapak baru sampai atau gimana nih? Baru sampai. Gitu. Baru sampai. Kira-kira mau sampai jam berapa di sini? Mungkin jam 12-an ya, 12, kurang lebih jam 12 gitu. Siang gitu ya. Sebenarnya boot-boot di dalam juga menarik gitu. Iya. Nanti mau lihat juga ya. Iya, kita langsung keluar dulu karena keburu panas. Oke, makasih ya. Oke, sukses selalu ya, Pak. Sukses ya.